Berita Uni Utama FM, informasi minda anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amalina akan menyampaikan berita penting hari ini. Berita politik. Presiden PKR Dato' Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yakin gandingan bahu Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir dalam kempen pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson akan mampu melonjakkan lagi sokongan kepada Ketua Umum PKR itu. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, kehadiran Perdana Menteri Dr. Mahathir yang juga pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, juga merupakan sesuatu yang positif kepada kempen Anwar. Kerusi Parlimen Port Dickson dikosongkan penyandangnya, Datuk Danial Balagopal Abdullah, pada 12 September lepas bagi memberi laluan kepada Anwar yang baru-baru ini menang tanpa bertanding jawatan Presiden PKR, bertanding dan kembali ke Dewan Rakyat. Berita seterusnya. Belanjawan pertama Kerajaan Pakatan Harapan pada 2 November depan akan memberi fokus dalam menyalurkan pertumbuhan ekonomi negara kepada semua rakyat, terutama mereka di dalam kategori B40 dengan pendapatan isi rumah kurang dari RM4,000. Timbalan Menteri Kewangan Amiruddin Hamzah berkata, langkah itu penting dalam memastikan rakyat di semua peringkat menikmati faedah daripada pembangunan negara. Katanya lagi, kerajaan juga akan fokus kepada pertumbuhan ekonomi mampan pada bajet berkenaan bagi mewujudkan peluang pekerjaan jangka panjang dan mampan. Beralih ke berita pendidikan. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF mencadangkan agar Kementerian Pendidikan menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas antara kementerian bagi mengkaji dan menyediakan laporan tentang tahap kenakalan pelajar di sekolah. Naib pengerusi kanannya, Tan Sri Lee Tham Tai berkata, jawatan kuasa itu perlu dianggotai mereka yang memiliki kepakaran dalam bidang masing-masing serta memahami sepenuhnya keadaan yang wujud dan mengemukakan penyelesaian jangka panjang bagi menangani isu kenakalan pelajar di sekolah. Diberkata, hasil daripada kajian itu boleh digunakan bagi melindungi kepentingan pelajar serta mengkaji kelemahan sistem pendidikan Malaysia khususnya berkaitan pengurusan sekolah. Laporan sukan. Pemain negara Lee Zijia mengakhiri kemarau 14 tahun Malaysia di Kejohanan Badminton Terbuka Taiwan dengan menjuarai acara perseorangan lelaki di Arena Taipei semalam. Zijia mempamerkan aksi cemerlang untuk keperlawanan akhir dengan menundukkan beberapa pemain terkemuka termasuk dua pemain tuan rumah, pemain pilihan keempat kejohanan Su Jen Hao dan pilihan nombor satu yang juga pemain nombor empat dunia Chou Tian Chen dalam perlawanan separuh akhir kemarin. Ini adalah gelaran juara antarabangsa kedua buat Zijia yang memenangi Kejohanan Badminton Terbuka Poland 2017. Seterusnya, ramalan cuaca. Pada petang ini, dijangka keadaan cuaca lembap dengan hujan berserta ribut petir di seluruh negeri di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, pada sebelah malam, diramalkan keadaan cuaca lembap dengan hujan sementara dijangka di 1-2 kawasan bagi seluruh negeri. Pada pagi esok, dijangka keadaan cuaca adalah lembap di kebanyakan negeri di seluruh Malaysia. Sekian berita Uni Utama FM. Berita ini disunting oleh saya, Amalina. Sekian, sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum. Berita Uni Utama FM, sumber dari Bernama dan Med Malaysia. Uni Utama FM, informasi minda anda.